Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini, Soe Mati Setechan Channel. Di video kali ini masih tetap video layangan naga, dan kali ini kita berada di JLS Trisik. Ya, di JLS Trisik Kulon Progo nih. Ada satu layangan naga yang mau diterbangkan untuk saat ini. Dan ini masih polosan ini ya, Bro. Posisinya ini masih polosan, belum dimotif sama sekali. Nggak tahu ini deh, belum tanya-tanya, nanti aja kita tanya-tanya. Kita tunggu penerbangannya satu ini aja dulu, Bro. Nah, ini diameternya nanti kita tanya nanti aja. Ini mau diterbangkan tapi masih ada truk dam di sana ini ya guys. Jadi kita nunggu aja, sabar. Seperti ini motifnya, motif DM-annya bro, motif kepingan layangan naga ini. Dari sudut langit. Untuk jumlah diameternya berapa? Kepingan ya. Kepingan 111. Kayaknya nggak asing mas, dari Surabaya kayaknya. Oke, kita nggak usah tanya-tanya ya bro, karena nah, ini tidak mengikuti, jadi aku tidak tahu ini kalah sama yang ini udah bisa menerangkan semuanya ya guys. Oke, kita tunggu aja sampai terbangnya ini bro, kayaknya sebentar lagi terbang, kita tunggu. Ini tadi loncengnya dari Surabaya atau dari mana tadi ya guys, aku juga nggak tahu, nggak tanya-tanya. Kita tunggu aja guys. Oke guys, ini udah mau dicoba penerbangan. Langsung aja kita tonton. Oke, kita tunggu penerbangannya satu ini bro, kayaknya mah langsung bisa terbang. Oke bro, ini suasananya anginnya mergone gede tenan, jadi langsung mabur. Eh, layangannya langsung mabur bro. Wah, suaranya mata gelebet no. Berlawanan karena matahari di saat ini orang tak ketok. Bro, wes mabur, cepet rano kendala sama sekali ya bro. Mergane anginnya wes gede, posisi gede. Oke bro, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.